dan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di Kota Samarinda. Biasanya di Jakarta. Kenapa? Karena gue datang ke Kota Samarinda pingin ngeliput acaranya Drag Race nih. Japnas Drag Race National Championship 2022 yang kita sebagai sponsorship tim HSR tentunya, dan di sini gue bakal ngeliput acaranya karena acara ini begitu rame, dari mobil sedan, dari minibus, dari yang pickup, ada yang ikutan di sini guys. Dan waktunya, karena drag ini kan dia main bracket nih, sampai tercepat menempuh waktu 10 detik, 12 detik, 13 detik. Dan nanti gue bakal liput acara ini guys. Acaranya berlangsung pada tanggal 5 November sampai tanggal 6. Sekarang hari Sabtu, udah besok masih ada. Kita langsung aja kita liput. Dan di belakang sini, ini boothnya tim HSR dan HSR Wheel guys. Kita lihat ke dalam. Nah, ini ada Mas Dimas nih guys. Mas, gimana? Ini acara di sini berlangsung sampai besok ya? Betul, sampai besok. Hari ini sampai besok. Sampai besok. Sampai besok. Ini motor mobil apa gimana? Mobil aja. Mobil aja. Mobil aja. Wah, jadi pantesan banyak mobil sama gue, kira campur. Mobil aja. Nah, jadi kita majang velg ya. Betul. Wah, ini ada BLY, yang ini ada yang terbaru HSR PNT. Ini mobil Jazz make velg HSR. Tuh, ring 15. Cakep sih. Pakai ban Acelera 651 nih. Mobil drag banget, alirannya racing-racing. Wah, pol-polan pokoknya nih. Nah, kita langsung ke depan sana. Karena apa? Bakal mulai nih acaranya. Langsung aja. Nah guys, ini udah berjejer nih mobil-mobil. Ini ada Genio warna oranye dari RM Kapurung Racing Management. Ini ada mobil Agya juga ikutan dari KIDC. Tuh. Ada Civic FD. Nih, ini dari Revenge. Komunitasnya dari Revenge nih. Tuh, Revenge Racing Team. Tuh. Tuh. Wah, ini dari ART 778. Wah, ini ada tim Eki Toyama. Mobilnya ini dari jauh udah kelihatan pol-polan banget. Tuh, wah. Ini mobilnya kencang-kencang nih, guys. Kalau teman-teman bisa lihat, di tema ini ada mobil Estilo. Wah, ada mobil yang warna ungu, mobil apa ini ya? M4. Ada M4 juga. Ada Jaguar di sini. Cakep. Ini kencang-kencang sih. Standar aja udah pada kencang. Pol-polan. Guys, kita akan ngelihat ke tempat dragnya karena agak jauh nih dari tempat start ke pedok. Nah, kita akan lihat ke situ. Gimana sih antusiasnya nih di ikut start nih guys. Jaraknya ini dia ada di 201 dan di 402. Jadi untuk kelas-kelasnya ada yang beda-beda nih. Ada yang 201, ada yang 402, dan bracketnya juga berbeda. Kalau 201 itu bracketnya ada yang 12, 10, 11, sampai yang FFA. Nah, kalau yang 402 itu ada yang FFA juga. Ada yang bracket 15, 16. Nah guys, sebelum masuk ini wajib di sekrut ulang atau dinilai, dicatat dulu nih. Wah, ini Estilonya dari tim Eki Toyama nih. Wah, itu knalpot dari depan. Wah, ring berapa ya, kecil bannya, banget emang khusus banget nih. Kencang sih ini. Ngeliat dari sini apa dari sana nih ngap? Soalnya mau ke sono kita nggak bisa masuk arena karena ada balap. Dari sini aja lah ya, karena kita nggak pengen ganggu acaranya guys.
Tuh ada perform dari DJ juga di atas. Nah, itu Brio dan Jazz, tapi beda bracket. Tuh, bracket 9, 10, 11 guys. Nah, oh. Nah kita ini berada di 130 lah, 130 nih. Kenceng kan? Itu Estilo. Berapa detik tuh? 8.38 detik guys. Nah, dia emang berbeda. Startnya kan samaan tuh, tapi berbeda. Bracketnya juga beda, walaupun sebelahnya Brio. Gitu guys. Jadi jangan dipikir Brionya lawan Estilo, enggak. Oh ini Mercy, bukan Jaguar. Wah itu Mercy 8.8 detik. Angkanya bagus. Kita kemana ya ngap ya? Kayaknya gue pingin bagi-bagi ini dah. Bagi-bagiin merchandise dari kita. Dan pingin nanya-nanya juga tentunya. Kita kesana aja langsung. Berhubung hujan guys, jadi gue neduh dulu di boothnya kita. Nah kali ini gue langsung aja pingin bagiin, tadi mau bagi langsung hujan lebat. Dan ini masih rame, belum kendor nih semangatnya, tapi karena treknya basah ada kemungkinan besar acaranya dilanjut besok. Karena mungkin dari pagi nih, pagi banget udah mulai, karena banyak yang belum, udah start semua sih beritanya, tapi kelas-kelas yang menang-menang ini bakal dipertandingkan lagi besok, guys. Nah, gue pengen nanya-nanya ke depan dan ngasih merchandise dari kita, guys. Oke? Okay? Bang, permisi bang. Mau nanya-nanya nih. Ini dari mana nih bang, timnya? Wah, sih om bingung nih. Mana? Nah, om, ngadep sini aja om, boleh om. Yo iyo, kita dari ASR Wheel. Nah, ini gue ada merchandise nih. Yang akan gue bagiin. Tanya pertanyaannya simpel sih om. Boleh om, dengan om siapa nih om? Dwi. Om Dwi. Om Dwi. Pangkatnya dong, pangkatnya. Oh, jangan dong. Nah, sebelah gue ada om Dwi. Om Dwi, gue pengen nanya nih. Om kali ini dari tim apa nih om? Dari tim PJMT. Apa tuh? Gerex. Putra Jawa Manual Tech. Wah, Putra Jaya Manual Tech. Putra Jawa. Manual Tech. Manual Tech. Di sini turun balap om ya. Pakai mobil apa nih? Mobilnya ada Jazz, Brio. Berapa lagi? Grand Max. Wah, ada juga. Wah, cakep guys. Om tahu enggak slogan HSR itu apa? Tahu enggak slogan HSR? Wah, enggak tahu. Ingat velg. Ingat HSR. Ah, cakep. Oke, enggak lama-lama langsung aja gua kasih, guys. Nih, Om. Terima kasih banyak, Om, sekali lagi. Berhubung ini ada Om-om yang ganteng-ganteng nih, ada mobil Genio. Siapa nih mau gua tanya-tanya nih? Wah, langsung aja ke sini ya, tunjuk-tunjuk. Om, siapa namanya nih, Om? Firman. Om Firman dari tim apa nih om? Cyberspeed. Iya. Berarti asli Samarinda nih om ya? Cyberspeed, kutim sih. Oh kutim. Ternyata. Iya om ini mobil Genio tahun berapa? Genio tahun 93. 93, udah mesin udah full ya? Ya semi lah. Semi. Semi harian juga. Iya. Velg pakai apa nih om? HSR. HSR apa namanya nih? Gak tau juga ini apa nih om? Coba kita. Tipe apa ini kemarin? Ini namanya HSR Zico, guys. Oh, Zico, ya benar. Oke, karena om udah mau gua tanya-tanya, langsung aja gua kasih nomor cendes dari kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. HSR. Guys, ini ada mbak-mbak. Mbak, izin kita dari HSR Wheel, om. Mbak, kita mau nanya nih.
Mbak dari komunitas apa nih? Kalau aku dari Revenge Samarinda. Revenge Samarinda. Kali ini balap turunin berapa mobil? Kali ini Revenge ada 4 mobil. 4 mobil ya. Nah, Mbak, aku pengin nanya, tahu enggak HSR? Enggak tahu HSR. Cuman tahu velg sih. Velg ya. Wah. Slogannya tahu enggak HSR? Enggak. Ingat velg? Ingat velg? Ingat? Ingat HSR. Nah, benar. Terima kasih banyak, Mbak, sekali lagi. Ada souvenir. Oke, guys, gue udah ada di booth-nya Eki Toyama nih. Ya, Om, namanya siapa nih, Om? Romi. Om Romi, di sini nurunin berapa mobil nih, Om? Ada berapa ya? Banyak ya? 8 kayaknya, 8. 8 mobil. Wah, 9 mobil. Biasanya ada yang ikut mobil HS, hari ini enggak ikut. Enggak ikut, HS-nya enggak ikut. Karena pembalapnya enggak ikut. Oh, pembalapnya enggak ikut. Iya. Biasanya ikut terus nih, guys. Yang paling terkenal tuh gua tahu Jess. Jess-nya ini ikut di mana-mana, Om ya. Iya. Yang bos DFC itu. Iya. Om, slogannya HSR apa tahu enggak, Om? Enggak tahu. Apa itu? Ingat velg. Ingat velg. Ingat? Ingat HSR. Nah, cakep. Terima kasih banyak nih, Om. Sekali lagi ada souvenir. Terima kasih. Ya, Om. Mas, saya dari HSR Wheel. Pengin nanya-nanya nih. Mas, namanya siapa nih, Mas? Rama, Rama. Mas Rama. Mas Rama dari komunitas apa, tim apa nih? Bar Racing Team. Bar Racing Team, iya. Ya. Ini dari Samarinda? Dari Samarinda. Dari nurunin berapa mobil nih, Mas? Tiga. Tiga empat, mobil. Empat mobil. Empat mobil. Mas tahu velg HSR gak? HSR Wheel? Tahu. Tahu. Wah, cakep. Slogannya HSR apa nih, hashtagnya nih? Kalau slogannya gak tahu ya. Ingat velg? Ingat? Ingat. Apa ayo? Gak tahu ya, tahu ya. Ingat velg, ingat HSR, Mas. Oh, tapi Masnya tahu HSR Wheel, guys. Langsung aja kita kasih souvenirnya. Terima kasih nih, Mas Rama, sekali lagi. Terima kasih ya. Di sebelah gua, guys, sudah ada Om Rizal nih, selaku ketua IMI harian di kota Samarinda. Om Rizal, siap. Terima kasih banyak nih, siap. Mau sempat tanya-tanya. Om, ini acara kita ini di Samarinda ini 2 hari, sekarang gimana nih, Om, antusiasnya nih, Om? Alhamdulillah, kami juga sebagai warga kota Samarinda khususnya sangat-sangat berbangga karena event kali ini nih ada sebuah event peralatan besar, boleh dikatakan nasional, di bawah langsung Komisi Drag IMI Indonesia, Ikatan Motor Indonesia. Dan event 2 hari ini betul-betul membuat khususnya pembalap-pembalap Kaltim, khususnya Kota Samarinda, mulai berbenah diri lah. Berbenah diri dalam arti mereka suatu kebanggaan bisa didatangkan pembalap-pembalap dari luar kota Samarinda, bahkan ada dari Lampung, dari Jakarta, dari Surabaya, Semarang, bahkan dari Makassar. Iya, platnya beda-beda. Ya, dan itu membuat suatu tantangan buat kita di kota Samarinda. Artinya, event ini kami berharap juga akan ada selanjutnya lah, bahkan mungkin tahun ke depan. Iya, amin. Oh. Nah, selanjutnya nih, Om, kan masih ada besok nih, Om. Oke. Hadiah utamanya ini. Ada kayaknya ada mobil nih, Om. Ya, siap. Gimana tuh? Dari pimpinan apa penyelenggara lomba juga informasi kami dapat seperti itu. Karena ini final round yang terdiri dari berbagai kota yang sudah diselenggarakan dari Makassar, Surabaya, bahkan ada di Jogja. Dan saya entah kenapa kami berasa bangga bahwa final roundnya tuh ada di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda. Ini yang suatu kebanggaan kita lah. Bahkan hadiah itu ada informasi dari penyelenggara, ada 2 motor dan 1 mobil. Iya, benar sekali. Luar biasa sekali. Karena, guys, di sebelah booth-nya HSR itu sudah terpajang hadiah dari acara ini nih. Mobilnya berwarna merah. Wah. Karena masih ada besok. Jangan dilihat sekarang, besok aja. Ini sekitar berapa peserta sih, Om? Informasi terakhir itu kurang lebih di atas 600. Nomor start? Ya, 600 starter lah. Starter. Dari berapa lah. Cuma nanti lebih jelasnya mungkin bisa ditanya langsung ke penyelenggara. Oh, siap, Om. Dari apa, panitia langsung. Oke, siap, Om. Terima kasih banyak.
Berarti ini lanjut besok Om ya? Iya lanjut besok karena gini, secara aturan yeah. dari komisi drag itu kan ada beberapa macam aturan. Tadinya kan kita mungkin karena faktor hujan yeah. Apa sih namanya istilahnya force major ya. Ada suatu tindakan yang harus kita ambil terkait safety. Benar. Sebenarnya kalau anak-anak pembalap semangat, masih ingin balap. Masih ingin balap. Cuma kelas yang dilombakan di yang kelas yang ibu boleh dikatakan yang kencang yeah. MPA itu dari pihak panitia tidak berani mengambil resiko. Iya. Yeah. Sebenarnya kalau semangat anak-anak mau hujan badai ya hajar aja. Hajar aja. Itu semangatnya, tapi sesuai aturan kita kan ada aturan. Iya benar. Drag itu ada aturan, berbagai macam aturan yang harus kita taati lah. Jadi tidak sembarangan, safety nomor satu. Benar. Oke Om, terima kasih banyak ya Om Riza. Sekali lagi. Besok kita tunggulah. Ya, siap Om. Oke, siap. Oke guys, di sebelah gua udah ada Om Rahman selaku promotor di acara kali ini nih guys. Om Rahman, ya. Ini acara berlangsung sampai besok, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti acara ini? Ya, alhamdulillah untuk acara Jakmas National Championship Series 2022 kita laksanakan, selenggarakan di Samarinda untuk final round-nya. Yeah. Peserta dengan dua kategori 201 dan 402 itu sudah mencapai 670 starter. 670 starter. Oh, berarti ada dua kelas Om ya? Ada di 201 kategori. Dan di 402. 402. Cuman karena ada sedikit force major, hujan, jadi race kita berhentikan di pukul 4 tadi. Iya benar. Karena tidak memungkinkan, kita utamakan safety-nya dulu. Iya. Besok insya Allah kita lanjutkan, sudah ada beberapa kelas. Dari jam berapa, Tom? Dari 7:30 tadi kita mulai start. Hah? Dan berakhir di pukul 16.30 tadi. 16.30. Kita... Nah kalau untuk besok, Om, mulai acara dari jam berapa? Besok insya Allah pukul 7.30. Oh, udah mulai? Udah mulai, karena ini ada PR. Ada beberapa PR kami di penyelenggaraan yeah. yang belum selesai. Artinya 201 belum selesai, besok masih ada rest 201 yeah, untuk terhenti Om ya. Iya. Yeah, karena hujan ini benar. Guys. Jadi dilanjutin pagi-pagi jam 7.30. Siap. Nah, kalau untuk mobil-mobil ini sendiri nih Om, dari semua daerah tuh ada beberapa perwakilannya Om ada, ya. Ada beberapa perwakilan. Ada termasuk tim besar di Indonesia itu si Eki Toyama yeah. itu kemudian kebetulan juga termasuk peserta tetap kami yang mengikuti 4 putaran sebelumnya, 3 putaran sebelumnya. Nah, dalam 4 putaran itu di kota-kota mana aja, Tom? Putaran pertama kita selenggarakan di sirkuit Blackstone Automotive Superblock, Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 3 Juli 2022. Yeah. Kemudian putaran kedua kita selenggarakan di sirkuit Gading, Wonosari, Yogyakarta, tanggal 30 Juli 2022. Putaran tiga kita selenggarakan di Lanut Hasanuddin, Makassar. Makassar. 18 September kemarin. 18 baru minggu kemarin baru ya. Bulan kemarin bulan. Ya. Nah, sekarang di sini. Sekarang di sini final round-nya insya Allah semua putaran mendapatkan poin tertinggi itu itu berhak membawa pulang hadiah mobil. Utama, satu unit mobil dan dua unit motor. Wah, bukan hanya mobil tapi dua ada unit motor. Wah, besok enggak sabar nih nungguin siapa siap. Juara seri kali siap, ini. Siap. Ada dong. Oke, terima kasih okay. banyak yang merahmat sekali lagi. Kalimantan Timur 2022 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Sekarang hari kedua di acaranya Drag Jump Nas Drag Race guys.
ini udah pada line up mobil-mobil dari komunitas, dari tim-tim balap yang ada di Samarinda maupun luar kota. Nah, kita nyari mobil. Mobil dari timnya HSR ada di line up belakang. Ikutan juga yang bawah tuh Mas Pando. Wah, ada dua star di sini, guys. Mana dia? Oh, tuh di belakang ada. Omku. Siap. Wah, nih Om, namanya siapa nih, Om? Endri. Om Endri ini starter kita juga dari tim HSR bersama Mas Pando. Nah, ini Mas Pando aja nih. Wah. Mas Pando. Iya. Mas Pando berdua sama Om. Ini ikutan acara ini kita yang kedua nih ya. Iya, ini yang kedua. Yang kedua. Ya. Yang kemarin dapat berapa waktunya? Yang kemarin 12. 12. 12.1. 12.1. Ya. Wah, cakep. Si Om berapa kemarin, Om? 12.3. Wah, enggak jauh-jauh 12.1, 12.3. Karena kita main di bracket 12 ya. Bracket 12. Bracket 12 matic lagi. Kenceng kan. Kayaknya bakal sultan ke dalam tuh ngelihat dalaman mobilnya gimana karena udah full banget nih. Tuh. Ini nomor startnya 523, 522. Wah, dilipat kursinya. Nah, Mas Pando. Ya. Mas Pando sendiri kan sebagai kacap dari King Autosport ya. Iya, benar. Nah, ikutan acara ini di tim ASR. Mobil Jazz ini sendiri ikut waktu 12 detik, udah apa aja sih yang dirubah, Mas? Untuk mesinnya belum terlalu banyak sih. Paling kita mainnya di remap. Mobilnya udah di remap. Di remap ya? Iya, udah di remap. Terus perintelannya, dari modif nih, udah ganti jok. Iya. Itu pakai apa namanya belakang? Kabar. Ya. Velg tentunya pakai HSR. HSR wheel. Bannya pakai Acelera 651 Sport. Sport dan semi slick. Berarti ini start yang hari yang kedua, ini yang final apa gimana? Ini final. Final ya? Iya, nanti sore ada satu kelas lagi. Satu kelas lagi? Iya. Keren-keren. Pagi-pagi jam 9 udah pada start ya? Karena ngikutin yang kemarin ya. Soalnya kemarin sore delay. Delay. Iya. Aturannya jam 4 kemarin main karena jam 3 udah hujan jadi berhentiin, guys. Lumayan jauh juga. Yaudah, Mas, kita majuin dulu mobilnya. Oke. Udah ada Pak Hadi nih, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pak Hadi, gimana Pak rasanya tadi ikutan balap dan acara ini nih, Pak? Yang jelas tadi pengalaman pertama. Oh, pertama. Jadi pembalap. Saya senang karena acara ini dibuat sedemikian rupa sehingga menyalurkan minat dan bakat anak-anak pembalap. Iya. Di tempat yang aman, terorganisir, dan ya, secara umum keselamatannya insya Allah terjamin. Nah, dan tentu sebagai pemerintah, saya wajib mendukung seluruh aktivitas yang positif. Ya. Dan alhamdulillah ini kebetulan ada mantan bekas lapangan udara yang sudah tidak terpakai. Iya, Pak. Secara umum katanya cukup layak untuk dijadikan tempat. Iya, tempatnya bagus, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk nanti berkoordinasi dengan pihak aparat supaya keamanannya bisa diatur. Iya, Pak. Tadi kan Bapak pantun nih, Pak. Boleh nggak, Pak, kasih pantun juga apa nih, Pak? Untuk siapa? Untuk kita nih, Pak, untuk teman-teman yang nonton nih, Pak, pantunnya. Pergi tamasa ke Kota Raja. Asik. Jangan lupa beli pepaya. Asik. Aku bangga kepada seluruh anak muda selalu bekerja untuk bangsa dan negara. Cakep. Terima kasih banyak nih, Pak, sekali lagi.